saya melanjutkan aksi kemanusiaan bersama teman Bu Haji Ani Aryani. Jadi saya berkunjung ke Yayasan Lansia. Jadi kita lihat seperti ini keadaan mereka ya. Kita lihat berapa orang pasiennya di sini ya. Kita lihat. Nah, nenek. Enggak tidur, Nek. Nah, nenek ya. Tidur sudah, malam istirahat, Nek. Teman. Saya temannya Haji. Mana? Saya lihat nenek kok, saya jenguk nenek. Nah, inilah. Dari mana kamu? Saya dari Karangpaci. Oh, enggak. Inilah tempat pasien mereka tidur. Ini para bapak-bapak. Si nenek satu tidur. Jam sekarang mereka tidur, sudah istirahat. Inilah tempat lansia panti jompo yang berada di Daman Huri, Kota Samarinda. Jadi saya berkunjung malam ini bersama Kak Haji Aryani. Jadi yang sebelah sana, nah ini adalah dapur mereka, tempat makan minum mereka yang disiapkan oleh perawat di sini. Jadi kita lihat lagi. Inilah WC. Jadi di sini teman-teman, yayasannya sangat mewah. Tempatnya jadi memang seperti inilah dibangun Pak Haji. Supaya pasien-pasiennya mereka tenang, bisa istirahat dengan tenteram tidurnya. Itu si cantik kami. Kita lihat keadaan di luarnya biar. Inilah berada di Samarinda Utara. Tempatnya sangat bagus teman-teman. Jadi sambil kita bercerita dengan Bu Haji, kata beliau mau umroh sudah daftar, paspor sudah jadi. Jadi udah gitu kan ya, paspornya ada, handphone kita orang kemanusiaan di yayasan. Kalau yang paspor dulu besar, paspor dulu besar betul besar. Terus dia banyak-banyak tulisan Arabnya. Sudah cukup sampai di sini perjumpaan kita. Kecil. Sampai ketemu di channel saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku kalau jadi ketua.